Apakah saudara laki-laki punya kewajiban terhadap adik perempuannya yang sudah berkeluarga, sedangkan si suami dari adiknya itu nafkahnya belum mencukupi kebutuhan keluarganya? Apabila saudara laki-laki tadi cuek, apakah berdosa? Iya, masih punya kewajiban. Kewajiban kepada keluarga. Jangankan keluarga, orang lain pun kita kalau sanggup bantu, wajib bantu. Bukankah kaum muslimin itu seperti satu tubuh? Kalau satu anggota tubuh merasakan sakit, semua ikut sakit. Apalagi masih punya hubungan keluarga. Insyaallah ada bab-bab khusus menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada keluarga. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memberikan nafkah rutin kepada Misthah. Siapa itu Misthah? Sepupu. Bukan pula adik, hanya sepupu. Tapi diberikan nafkah rutin. Kemudian Misthah ini terlibat dalam perbuatan menyakiti Aisyah, putri Abu Bakar. Abu Bakar marah besar dan bersumpah tidak akan lagi menafkahinya. Tapi Allah Azza wa Jalla menegur Abu Bakar. Walyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi walaupun dia sudah menyakiti Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar melanjutkan lagi memberi nafkah kepadanya karena dia memilih mendapatkan ampunan Allah.